Hello, hai. Assalamualaikum. Sama lagi dalam Zal Suhaimi Channel. Okay, video kali ini kita nak sambung lagi job yang kita buat hari tu, yang part pertama tu, buat reban kat belakang tu. Hari ini kita sambung lagi untuk job pemasangan zinc. Ha, tu zinc kita dah beli dah. Ha, sekejap kita tunjuk. Okay, seperti sedia maklum, saya dah ada sini lebih kurang 40 ekor. So, sekarang ni kita nak masukkan lagi anak ayam 200 ekor yang ada kat rumah tu. Buat turun bawah. So hari ni kita akan pasang zinc dekat sana. Okey, jom. Kita ada lebih kurang 4 hari lagi untuk kita siapkan reban ni. Kita nak pergi bercuti di Perak. So kita kena siapkan sebab kalau anak ayam dalam tu lagi seminggu saya rasa dia tak boleh lah. Dia dah saiz besar dah. Dia dah sesak dalam tu. Okey, jom. Kita selesaikan kerja. Alhamdulillah, akhirnya siap juga
Reban kedua, loh main brown. Okey. Reban ni kita akan masukkan anak ayam yang 200 ekor dekat atas rumah ni. Okey, jom saya tunjuk. Saya review reban ni. Okey, reban ni berkeluasan 13. Sini 15. Ha, 13 kali 15. Ha, besarlah. Yang ni, yang ni 10 kali 20. Ha, yang ni. Yang ni 13 kali 15. Ha, okay. Alhamdulillah, siap dah. Ha, kita buat spek samalah dengan sebelah ni. Ha, ada butter ni. Bing, kita buat. Jaring. Okay. Spek yang samalah kita buat. Ha, jom kita tengok kat dalam. Ni ada ayam seekor. Tadi dia bergaduh. Dia bergaduh sebelah sana. Kita pindah dia mari sini. Ha, yang ni jangan risau, geng. Ha, yang ni jangan risau. Yang ni ayam akan clearkan. Ha, kita masukkan dia. Dia akan clearkan. Dua hari clear. Tu kita dah letak dah. Simen-simen semua tu. Kita tutup lubang-lubang. Okay. Kita dah letak dah. Semua simen-simen. Jadi reban ni terpelihara lah. Cuma yang tu kita belum buat lagi. Ada lubang satu daripada sana. Dengan yang ni kita akan pasang jaring lah. InsyaAllah petang ni kita akan buat. Ataupun nak letak pun tak ada masalah. Sebab anak ayam tak ada masalah. Ni tiang tengah. Kita buat tiang tengah. Semua zinc baru. Semua kayu baru. Alhamdulillah. Baru siap. Selama berapa hari? Seminggu lah. Kita buat lebih kurang seminggu. Okay, geng. Besar, geng. Besar. Saya rasa untuk masukkan 200 ekor tu tak ada masalah. Sebelah-sebelah. Jadi bila yang ni dia dah cukup umur matang untuk bertelur, kita akan kata apa? Combine dua ni. Kita akan tebuk tengah tu, buka jaring tengah tu untuk dia masuk sini. Jadi semuanya akan boleh main semua ni. Supaya apa? Nanti kita akan lepas dia masuk pun dia tak kisah masuk pintu sana ke, masuk pintu sana ke, sini ke, reban yang sama. Okey, alhamdulillah, geng. Okey, geng. Itu saja untuk video kali ini. Kalau korang tengok, dia apa kata berhampiran dah. Sebelah-sebelah aja. Jadi kita nak buat connecting room tu nanti senang. Okey, geng, terima kasih menonton channel Abi Farm. Assalamualaikum. Ternak untuk dapur dah lebih kita jual. Assalamualaikum. Bye bye.